Diketahui suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan minus 7. Ditanya, tulislah kalimat tersebut menjadi sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pertama-tama kita perlu menyatakan masing-masing variabel dengan lambangnya masing-masing. Langsung saja untuk suatu bilangan M. Nah, kalimat ini bisa kita lambangkan dengan M. Lalu ditambah, kita tulis plus, lalu 5 itu angka 5. Selanjutnya, hasilnya lebih dari atau sama dengan. Ini lambangnya seperti ini, lebih dari atau sama dengan. Kemudian ada angka minus 7. Nah, selanjutnya kita gabungkan semua lambang-lambang ini menjadi sebuah satu kesatuan pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu M ditambah 5 kemudian besar dari sama dengan minus 7. Nah, di sini kita telah mendapatkan pertidaksamaan linear satu variabel, di mana ini merupakan asalnya dari kalimat yang diketahui pada soal, yaitu suatu bilangan M ditambah dengan 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan minus 7. Thank you.